Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara claim game yang ada di Steam, guys. Nah, misalnya kalian itu menang giveaway atau mungkin ada teman kalian yang memberikan hadiah game ke kalian dan kalian nggak tahu cara klaim atau mendapatkan game itu gimana. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Nah, cara yang pertama, kalian langsung aja buka aplikasi Steamnya, guys. Nah, setelah itu kalian lihat di bagian pojok kanan atas ini ada gambar amplop. Nah, di dekat nama kalian ya, yang gambarnya amplop ini ada tulisannya satu dan tanda pesan. Nah, ini tandanya ada satu pesan masuk, guys. Nah, kalian langsung aja buka pesannya, guys. Dan di sini ada pesan dari Steamnya. Nah, ini temennya Ko Tutorial itu ngirimin satu game namanya Raft. Nah, kalian tinggal klaim aja dengan cara klaim. Setelah itu kalian pilih play now. Nah, setelah itu kalian tinggal install dan tada, sudah deh terklaim game dari orang lain, guys, atau game dari hadiah giveaway atau dari teman kalian. Kalian tinggal install dan tunggu sampai proses instalasinya selesai dan udah deh kalian bisa mainin game itu, guys. Nah, kayak gitu, guys, cara klaim game yang dikirimkan orang lain atau teman kalian di Steam, guys. Nah, sampai segini aja videonya Ko Tutorial. See you di next video. Bye bye.